Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita nak sentuh sikit tentang pelajaran tentang sejarah. Okey, sejarah perkembangan model atom. Okey, so tokoh dalam kimia dalam membina ataupun nak melahirkan model atom ni ada 5 tokoh yang terlibat. Okey, dalam kimia yang pertama adalah okey, raja, boleh ingat apa dia? John Dalton. Okey, John Dalton. So bila awak tengok John Dalton, so macam mana kita nak tahu John Dalton tu memperkenalkan apa? So awak tengok banyak bulat, banyak bulat. So awak tengok bulat tu banyak macam O, bulat, D bulat, A bulat, O bulat. So bila bulat di situ, John Dalton ini memperkenalkan tentang bulat tu merujuk kepada sfera. Okey. So atom dibina, dijumpai dalam keadaan bentuk sfera. Nah, itu siapa yang perkenalkan? John Dalton. Okey, yang kedua. Yang kedua adalah J.J. Thomson. Okey. Thomson. J.J. Thomson. So siapakah J.J. Thomson ni? Apakah sumbangannya? Okey, awak nampak huruf apa yang banyak di situ? Bagi cikgu, cikgu nampak jelas J.J. J.J. Lepas tu ada O.O.M.M. So sini cikgu nampak yang jelas ketara adalah huruf M. Okey, bila M kita songsang, kita buat secara melegak, kita jadi macam tu. So ini huruf apa ni? Huruf E. E elektron. Maka J.J. Thomson ni dia memperkenalkan tentang elektron. So dia berjumpa satu satu kumpulan ada charge-charge negatif yang meliputi ruang atom itu. Okay, itu tentang elektron. Okey. So yang ketiga, adalah Ernest Rutherford. Ernest Rutherford. Ernest Rutherford ni dia memperkenalkan tentang apa? So cara dia, awak ingat Ford. Ford ni dia akan lawan dengan proton. Kenderaan jenama Ford lawan dengan proton. Proton Saga, proton Ford Ranger lawan dengan X90 tu. So Ford ni lawan dengan proton. Maka Ernest Rutherford memperkenalkan tentang proton. Okey, yang keempat. Yang keempat adalah Niels Bohr. Okey, Niels Bohr ni cikgu susun balik S tu, kita letak kat depan. Lepas tu kita pun buat balik I L. So N ni kita tarik naik panjang sikit jadi H. So I ni kita tarik panjang jadi L. So shell ini adalah petala. Maka Niels Bohr ni mengatakan satu elektron ni, geng-geng elektron ni, dia bergerak atas satu orbitnya sendiri iaitu petala. Okey. Itu adalah Niels Bohr. Dan yang terakhir adalah James Chadwick. James Chadwick. So James Chadwick ni awak kena ingat term dia. James ni awak ingat James tu kita ubah kepada Jimmy. Jimmy apa? Jimmy Neutron. Maka James Chadwick ini memperkenalkan tentang neutron. Okey, itu sajalah perkongsian tentang sejarah perkembangan model atom untuk kali ini. So harap-harap ada improvement. So boleh share
kita kembangkan ilmu kita sebagai benda-benda yang asas dalam kimia. InsyaAllah itu saja, dan jumpa, komen, faham dan like dan serta subscribe. Okey, itu saja. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.